Bapak Junaidi SS. Yang saya hormati Bapak Kepala Desa. Waktu saya juga tidak lupa Bapak Bapak Muhammad Tuti, Bapak Biasi Rumi Muhammad, juga tidak lupa kepada Bapak Biasi Antul Bokor SPI, Bapak Kepala Tegisi juga bosnya kontingen dari masing-masing lembaga, anak-anak sekalian peserta festival Anak Soleh Indonesia yang ke-7 tingkat kecamatan Pegadaian. Untuk anak-anak sekalian tetap semangat, semangat, insya Allah nanti jadi juara semua. Nomor satu semua. Ada beberapa piala yang diambil bagi yang nomor satu. Alhamdulillah pada pagi ini kita dapat dipertemukan dalam acara Festival Anak Soleh Indonesia yang ke-7 yang pada hari ini dilaksanakan di TPI Sunan Abinawa Pakucet, yang alhamdulillah untuk pelaksanaan pagi hari ini tiada suatu halangan apapun. Bapak Ibu Sobati, berarti kepada beliau Bapak Camat, kemudian Bapak Kabupaten Kendal, Sugeng Merawuh, Bapak Ini Disban, anggota Tisu Perang. Selanjutkan bahwa kegiatan fasi yang ke-7 tahun 2023 ini diikuti oleh kurang lebih 300 lebih peserta kontingen dari masing-masing lembaga dari 18 lembaga TPI yang ada di tingkat kecamatan Pegadaian. Juga perlu disampaikan bahwa untuk kegiatan pagi ini dengan anggaran kurang lebih 21 juta murni swadaya lembaga di tingkat kecamatan Pegadaian. Untuk itu ucapan terima kasih kepada semua kepala lembaga yang sudah mendukung acara pada hari ini. Juga terima kasih kepada Bapak Kisoting yang sudah memberikan izin untuk pelaksanaan pembukaan upacara pada pagi hari ini. Juga kepada Pak Ustaz Khomeini selaku Kepala TPI Sunan Abinawa Pucet yang sudah memberikan tempat dan segala fasilitasnya. Sekali lagi untuk anak-anakku tetap semangat, semangat, semangat. Oke, mudah-mudahan nanti semua menjadi yang terbaik. Dan kalau semua menjadi yang terbaik, besok pada tanggal berapa akan dikirim semua di tingkat Kabupaten Kendal. Iya. Allahu Akbar. Bapak Ibu yang saya hormati, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Waktunya sudah siap. Semua kami mohon kepada Bapak Camat untuk berikan sambutannya, juga kepada Bapak Leo Abu Siti selaku Ketua Basko
Kabupaten Kendal untuk berkenan membuka acara pada pagi hari ini. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.